Ni malam ni saya bawa satu kitab. Saya minta maaf dengan kaum Tionghoa ya. Saya nak bincang hal orang Islam sekejap. Saya rasa segan sebenarnya. Nak bincang depan kaum Tionghoa rakyat Malaysia yang mengharapkan perubahan, bincang tentang debat bai'ah. Saya segan. Tapi kena selesai masalah ni. Kalau tidak, dia kata kita ni penakut. Kitab ni. Ya. Kitab Minhatul Qarib. Orang ngaji pondok Sungai Durian mesti ada kitab ni. Minhatul Qarib. Ustaz-ustaz buka muka surat 154, 94, minta maaf. Muka surat 194. Minhatul Qarib. Kitab Melayu. Ya. Mazhab Syafi'i dikarang oleh siapa? Tuan Tabal. Tuan Tabal guru, tok guru yang berwibawa, yang alim. Anak-anak murid dia antaranya yang pertama jadi mufti Kelantan anak murid dia. Yang pertama jadi mufti Terengganu anak murid dia. Mufti keempat negeri Kelantan anak dia sendiri. Minhatul Qarib muka surat 194. Jika ada dalam talak ini perkataan akan, dia tak jadi satu jatuh talak dia. Dia hanya satu janji masa depan dalam kitab ni. Dalam bai'ah kita, saya ada bawa malam ni bai'ah yang sibuk dibincangkan oleh setengah pemimpin PAS ialah, maka akan tertalaklah isteri atau isteri-isteri. Jadi akan itu ada di situ. Perkataan akan itu menyebabkan talak itu tidak gugur. Ini dalam kitab ni, mazhab Syafi'i. Ya. Dan dalam kitab Arab, kalau saudara nak rujuk, dalam kitab Fiqh ala mazhab al-Arba'ah, ada disebut perkara yang sama. Bila ada akan, tidak jatuh. Dan perkara ini, dia tidak hadir. Tetapi sebelum fatwa ini digazetkan, fatwa ini digazetkan, saya tulis surat pada Mufti Perlis. Hasilnya alhamdulillah telah lahir satu fatwa. Dan fatwa ini telah digazetkan. Nak digazetkan fatwa ini, dia kena diedarkan salinan keputusan majlis fatwa itu kepada semua anggota majlis fatwa termasuk pada Dr. Jahrimat. Kalau ada siapa bangkang, dia tidak akan jadi sebulat suara. Bila tidak ada bangkang, termasuk Dr. Jahrimat tak bangkang. Dia bersetuju dengan fatwa ni. Tidak jatuh talak dengan bai'ah yang telah dibuat itu. Ya? Jadi, Nasiruddin kena tanyalah Dr. Jahari itu dulu. Kalau berselisih pendapat dua ni, hal lagu mana? Kena pecat ke Dr. Jo? Ha? Nyanyalah kawan-kawan itu. Talu tak pecat, nak pakai siapa? Nak pakai Nasiruddin? Nak pakai Dr. Jahrimat? Jadi kita majlis fatwa negeri Perlis, bukan mufti negeri Perlis. Itu satu daripada fatwa yang saya boleh. Banyak lagi yang saya akan keluarkan dalam Facebook saya secara bersiri. Dan insyaAllah kita akan adakan satu forum di Kuala Lumpur. Ya, bab buat tak boleh Kelantan ya. Apakah isu bai'ah berkait dengan ijtihad ulama? Adakah kena kafarah bila langgar bai'ah? Adakah bai'ah hanya pada Allah dan Rasul? Pertama sekali, benda ni kita kena pecah banyak. Banyak bahagian. Pertama, kita mengambil hukum berjanji kemudian khianat. Itu isu utama. Sabda Nabi SAW yang berkait dengan tanda-tanda orang munafik, idza ahada ghadara, bila dia berjanji dia khianat. Satu benda. Yang kedua, hukum seterusnya ialah masalah kita katakan cerai taklid. Apa hukum cerai taklid? Kalau saya buat macam ni, tercerai isteri saya talak juga. Bahawa ulama mazhab empat bersepakat cerai taklid tu jatuh. Melainkan pendapat Ibn Taymiyah yang menyatakan bahawa taklid tidak jatuh kalau sekiranya si suami tak ada niat nak cerai tapi lebih untuk menghalang. Dan ia dianggap sebagai al-yamin, sumpah yang perlu dikafar. Dikafara dengan makan 10 orang fakir miskin.
Dan setiap orang diberi makan lebih kurang 1.5 kilo ataupun setengah gantang. Atau memberi pakaian yang lengkap 10 orang. Atau membebaskan seorang hamba kalau tak ada maka berpuasa. Semua disebut dalam surah Al-Maidah ayat 89. Itu bila berkait dengan sumpah, haid. Dan perkara yang ketiga berkait dengan cerai talak tiga. Adakah jatuh cerai talak tiga? Ittifaq ulama cerai talak tiga jatuh. Tetapi di sisi setengah mazhab seperti pandangan Mutaimiyah Al-Qayyim, cerai talak tiga jatuh satu. Benda itu kita pecah dulu sebelum tuan-tuan faham isu ini. Kemudian tuan-tuan berjanji bahawa Allah melaknat. Yang ini tak ada bila. Siapa yang kata kalau saya buat macam ni Allah melaknat saya dan Rasul melaknat, maka dia laknat. Yang ni dia tak boleh main heloh politik atau fatwa atau pandangan ulama, kerana ia perjanjian disaksikan Allah dan Rasul. Dia macam kita panggil Allah Rasul, tolong jadi saksi kalau saya tipu, Allah Rasul saksi. Macam tuan-tuan panggil orang mulia terkenal, tolong jadi saksi kalau saya tipu, awak saksi. Maka itu teruk. Dan orang yang bersumpah dengan nama Allah, tu tidak buat sesuatu yang dibuat, takutlah pada Allah. Hukuman di dunia lebih ringan berbanding akhirat. Saya kamu lepas ni. Baik, ceritanya tuan-tuan begini. Benda ni heboh buat isu politik. Jadi heboh. Bila seorang berbaiat janji untuk setia, kalau dia khianat, dilaknat oleh Allah dan Rasul. Yang saya katakan tak ada khilaf masalah laknat Allah Rasul. Kamu dapat. Kamu tipu, kamu dapat. Isunya adakah kita katakan jatuh talak tiga atau tidak? Kerana dia bersumpah, sekiranya begini, maka isteri saya tertalak tiga. Maka kita bahaskan esok fiqh. Apa hukum orang bersumpah supaya atau dikenali sebagai cerai taklik? Dalam kitab-kitab fiqh disebut, siapa kata pada isterinya kalau awak keluar rumah, awak tertalak. Kalau saya pakai baju baru, seluar baru, awak jatuh talak. Kalau awak balik rumah awak, awak jatuh talak. Sekian, 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 sekian. Walaupun talak awak bermain seperti itu tidak digalakkan dengan Islam. Tidak digalakkan. Namun tuan-tuan, perkara ini mengikut jumhur ulama je tu. Walaupun dia main-main, sebab cerai tak main-main. Salasun jidduhun na jidduh, wa hazluhun na jidduh. At-talak, wa nikah, wa rajah. Tiga benda jangan main-main. Nikah, cerai dan juga rujuk. Sebab main-main jadi betul. Walaupun main-main. Dan seterusnya tuan-tuan sekalian, bila seorang kata kalau saya buat begini, si cerai tertalak tiga. Maka kita tengok, apa yang disumpah? Kalau dia bersumpah dengan amanah berkait dengan hak orang, yang ni duduk tak alih isteri sahaja dia main, awak jatuh tak kerana dia. Yang ni bila mana dia berjanji dengan orang, saya kalau tak bayar hutang awak dan tempoh sekian-sekian, isteri saya tertalak. Yang pertama saya katakan memang betul benda itu tidak digalakkan. Tapi ketika mana orang hilang amanah, orang hilang amanah, dan salah satu benda yang dia kena tahu bahawa menjaga isteri satu kewajibannya dan menjaga amanah juga satu kewajiban. Terutamanya amanah yang besar yang berkait masalah umum, maka dia lebih besar. Di isteri kita ni amanah yang kecil sebenarnya. Kenapa? Ya kalau dah tu, kahwin lagi. Tapi bila berkait dengan amanah kepercayaan orang pada kita, kesemua orang percaya kita lalu bagi kita duit sekian-sekian, buat sekian-sekian, lalu kita pun pecah amanah, maka ini perkara besar. Mengajak nilai khianat. Dan kecenderungan orang yang berbaiat ni tuan-tuan, masa dia berbaiat, dia faham inilah mazhab Syafi'i yang diamalkan di Malaysia. Dan inilah mazhab empat yang diterima. Tiba-tiba bila mana dilanggar, dia cuba cari fatwa lain untuk menghalalkan. Tanya Qardawi, tanya sekian-sekian. Ini bermain dengan agama. Tuan-tuan, bila mana kita bersumpah dengan nama Allah, kita berjanji, kita mengikut syarat yang sekarang, yang kita sama-sama setuju secara sekerja. Yang disebut oleh Nabi SAW, al-muslimuna inda syurutihim atau ala syurutihim. Orang Islam ikut syarat yang disepakati besar. Syarat disepakati, kamu tahu buat macam ni memang macam ni. Tuan-tuan, lepas dia buat, kemudian baru tanya fatwa lain, ini bermain dengan agama. Ini macam inilah. Tuan-tuan tahu dia suruh fekoh Syafi'i, dia sentuh perempuan batal. Tuan-tuan dah tahu, dan tuan-tuan berpegang dengannya. Tiba-tiba kau buat, boleh tak saya nak cari yang tak batal? Lalu tanya ulama lain. Tanya ulama import lalu. Tak nak ulama ni saya nak import. Boleh? Batal tak? Tak batal. Walau awak dah pegang benda ni, dia yang boleh tanya orang yang tak pegang pandangan pendapat, lalu ditanya fatwa ulama. Dia berbeza orang yang tanya fatwa ulama untuk dicari apa yang mudah, yang dianggap sebagai tatabbu' rukhas,
cari benda mudah dalam agama untuk permainkan. Dan benda orang yang saya katakan mentakwil seperti ini membuka ruang untuk khianat dalam semua benda. Dia kalau hari ini dia bersumpah ni, tak, saya tak masuk lain, saya masuk lain. Dia lari lagi. Sebab itu dalam Quran, Allah Ta'ala kata apa? Wahfazu aimanakum, jagalah sumpah kamu. Apa maksud jaga sumpah? Yang pertama, jangan kamu mudah bersumpah. Yang kedua, bila mana kamu pegang sumpah, maka jaga jangan kamu khianat. Yang ketiga, bila mana kamu langgar dengan keadaan yang ada yang lebih baik, maka sempurnakan kafarah sumpah. Dalam satu hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, man halafa ala yaminin fara'a ghairaha khairan minha falyatiha walikafir an yaminha. Siapa yang bersumpah dengan satu sumpah kemudian melihat ada yang lebih baik, maka hendaklah dia mendatangkan apa yang lebih baik dan dia menyempurnakan kafarah sumpah. Tapi kalau sekini dia membatalkan sumpah tanpa melihat ada yang lebih baik mengikut perspektif syarak, cuma dia nak pilih apa yang dia rasa lebih baik, maka ketika itu tuan-tuan melanggar hukumannya berdosa. Anak kuliah benda ini kita pecah banyak. Cuma cukup kita kata seorang kalau dia berjanji walau tak bersumpah, maka dia ada ciri munafik. Awak kalau dia tak bersumpah, tak nak cerai bini pun, cukup ia satu bentuk khianat. Khianat lagi bila mana awak mengambil barang orang. Contoh kita kerja dengan satu syarikat, syarikat pun buat aku janji, awak kena kerja dengan saya dengan tempoh 2 tahun. Kalau gagal awak patuhi benda ni, maka segala harta syarikat awak kena pulangkan balik. Sekian, ada term dan syarat, kita pun sanggup. Tiba-tiba kita langgar. Ni motosikal syarikat bagi, tak nak ni motor saya. Buat lagi sekali motosikal. Lepas tu kursi kat rumah pun kita balik. Ni kursi kuota syarikat, buat lagi sekali kursi. Tak diberikan kembali, maka kita mengambil hak orang lain. Maka ini semua perbuatan-perbuatan yang saya katakan hari ini. Bila mana seorang itu bersumpah dengan nama Allah, lepas tu cari fatwa lain untuk membenarkan dia langgar sumpah, ini bermain agama. Cukup bermain dengan agama. Dan orang seperti ini tidak ada tempat dalam Islam yang suka bermain agama. Dan cukup bila mana orang bersumpah dengan la'anat Allah, la'anat Allah akan kena kepadanya tanpa dia dapat elok. Ini awak dah main nama Allah, besar nama Allah. Tapi kalau buat janji mungkin ada sebab menafik. Ya, kalau awak kata sumpah, awak boleh kafar. Dan dalam cerai ta'alik pula saya kata baik, awak nak pegang pandangan Ibn Taymiyah bahawa kena bayar apa ni kita katakan bayar kafar 10 orang pakai miskin, dia bukan tak apa, kita bagi 100 orang, 100 orang pakai miskin, baik. Namun kata Ibn Taymiyah, kita faham ibarat dia, bila mana tuan-tuan dia bersumpah dengan niat dia tak nak cerai isteri dia, dia cuma nak mencegah isinya buat sesuatu. Tapi kalau dia pun ada niat nak cerai, maka jatuh tak. Tapi secara pengalaman mazhab 4, amalan mazhab 4, baik cerai talak 3, baik cerai taklid, semuanya jatuh. Semua ini disebut oleh Imam Al-Qudamah dan Mughni Muhtaj, Imam Syarbini dan kitab Mughni Muhtaj, dan juga ulama-ulama mazhab sepakat. Oleh sebab itu dalam bab sumpah bayat, saya nampak satu isu. Isunya ialah berkait dengan amanah tak amanah. Itu dia isu sebenarnya. Masalah awak kata belanggar buat macam ni, itu terpulang pada awak. Tapi satu benda yang kita kena tahu, bila sebutlah anak Allah, itu yang menjadikan awak terdipikir banyak. Kena fikir panjang. Sebab anak ni benda besar. Seorang yang menyatakan saya tipu, saya dilaknat oleh Allah, maka dia dapat sebagaimana dia dapat. Seorang bila dia melaknat, tuan-tuan, dalam hadis saya menceritakan, laknat itu pun bergerak. Dia naik ke langit, takkan dia buka pintu langit. Dia turun ke bumi, dia tutup pintu bumi. Maka dia cari orang yang laknat ni. Ya, kalau betul, kenalah laknat. Kalau tak betul, kembali pada tuan dia. Ya, kalau saya laknat, saya kata laknat awak ni. Kalau betul dia layak dilaknat, maka dia akan dilaknat. Apa tadi seorang berkata, saya dilaknat, saya bersumpah dilaknat. Itu lagi tu. Kalau kita laknat orang yang Nabi izinkan kita laknat, pencuri, perompak, penyamuk, orang tomboy, maknyak, itu yang Nabi kata laknat, Allah melaknat. Saya pun laknat dia, maka kena laknat dia. Tapi kalau laknat tu saya sebut dan kadang tak kena tempat, dia kena balik pada saya atau merugikan saya. Dan hadis yang sahih bagaimana seorang wanita, dia laknat unta ni. Selaka punya unta, laknat. Nabi kata suruh dia turun, kerana unta itu tidak lagi menjadi unta yang baik. Turun. Maka tuan-tuan, bila mana dia turun, unta tu betul melilau, jadi gila, mengamuk, masuk ke pasar dan hilang. Jadi, kalau perempuan tu naik, dia akan dilaknat. Sebab Nabi cakap kita jangan melaknat sesuatu.
Kalau kita larang sesuatu, benda itu tak akan beri manfaat pada kita. Dan dia akan kembali mudarat pada kita. Apatah lagi kalau kita mensyaratkan laknat itu jatuh atas kita. Dan kita yang tahu, tuan-tuan, bila kita berjanji masing-masing letak kepercayaan di dua belah pihak, tiba-tiba tuan-tuan nak takwil dengan cara lain, maka itu masalah besar. Itu penipuan. Takwil perbuatan Yahudi. Tuan-tuan tengok Yahudi, bila Allah Ta'ala kata jangan berbuka hari Sabtu, dia pun tangkap hari Jumaat. Dia kata kita tak tangkap hari Sabtu. Dia alukan apa, maaf, dia alukan laluan ikan tu hari Sabtu, hari Ahad dia tangkap. Ikan hari Sabtu keluar meloncat. Walaqad alimtum alladhina ta'tadaw minkum fis sab fa qulna lahum kunu qiradatan khasi'in. Dan kamu tahu tentang kelompok yang melampau pada hari Sabtu. Lalu kami katakan kepadanya, jadilah monyet yang hina. Kisahnya hari Sabtu ikan meloncat sampai naik atas rumah. Naik atas rumah ikan meloncat banyak. Mereka nak tangkap, Allah larang. Apa mereka buat? Henna. Mereka gali satu lubang buat macam terusan supaya ikan tu masuk situ. Lalu mereka tutup. Mereka tak tangkap, tutup. Bila hari Ahad mereka tangkap, lalu Allah melaknat mereka. Tetapi sama, mereka bila berjanji sepakat dengan term dan syarat yang kita sepakat bersama. Bila mana mereka nak langgar, mereka cuba cari helah lain. Seolah-olah macam masa kita berjanji, dia faham lain, kita faham lain. Walau bila kita janji, tak sama. Awak berjanji hutang saya, bila nak bayar? Saya janji bayar tahun depan. Okey, tahun depan. Jadi, tiba sampai mana? Saya janji tahun depan tu maksudnya tahun 2020. Walau kita dah faham tahun depan lah. Dia nak klaim tolbih sangat. Atau dia janji bulan depan saya bayar. Saya masukkan bulan depan, bulan tahun 2020. Dia cuba takwil macam kita akan hilang nilai kepercayaan pada dia. Awak berjanji dengan term macam ni. Awak kena faham dengan term macam ni. Awak berjanji dengan kaedah mazhab Syafi'i. Awak kena laksanakan kaedah mazhab Syafi'i. Tapi dia janji ikut kaedah mazhab Syafi'i, dia nak Allah ikut kaedah mazhab lain. Maka ini khianat. Gulung. Buatan khianat yang tidak diizinkan oleh syarak. Anak kuliah tuan-tuan, kita boleh bermain agama ikut kita nak. Lalu menggunakan pandangan kil, wakar, orang tu, orang ni. Tapi Allah tak nak tahu dalam hati kita. Kita boleh gunakan kaedah apa? Sebab itu bahaya ulama' jahat. Ulama' jahat lebih dia dalil banyak. Ha, di kondis, sana kondis, ha, silakan. Tapi Allah tak nak tahu siapa yang bertakwa pada Allah. Kalau kamu bertakwa pada Allah, Allah selamatkan kamu. Kalau kamu sebenarnya menjadikan agama hanyalah untuk menunjukkan, melepaskan kamu dari apa yang kamu anggap sebagai satu kesulitan, maka kita beritahu kesulitan akhirat lebih dahsyat berbanding kesulitan dunia. Sebab benda simple. Benda tuan-tuan cuma, kita katakan dah berjanji, laksana benda tu je, lepas tu okey. Dia tak ada satu ikatan berterusan sampai kiamat. Kalau saya katakan awak berjanji nak pulangkan balik cangkul saya, pulangkan. Awak pulangkan dah awak lepas. Tak ada masalah. Kalau awak berjanji nak pulangkan kerusi saya, pulangkan kerusi tu. Lepas tu awak lepas, tak ada masalah. Tapi masalah bila mereka terus untuk menggunakan takwil, mengambil harta orang. Siapa yang menggunakan nama Allah untuk mengambil harta orang lain, maka dia bertemu dengan Allah dan kadang Allah luka. Dia gunakan kaedah tu untuk ambil harta orang. Sehingga dia kata, betul ni cara betul, kita ambil. Cara hukum. Walha, Allah Ta'ala tahu dia niat untuk mengambil harta orang lain.